Assalamualaikum. Oke, saya akan menjelaskan kuntilanak merah. Kuntilanak merah awalnya berwarna putih. Konon ribuan kuntilanak putih bersemedi di sebuah tempat seperti goa. Dari ribuan kuntilanak putih yang bersemedi ratusan tahun yang berhasil, hanya beberapa kuntilanak yang berhasil. Kuntilanak yang berhasil kekuatannya bertambah kuat, sehingga bajaunya juga berubah menjadi merah dan bertaring. Menguasai kuntilanak putih dan menguasai wilayahnya. Kuntilanak putih selalu mencari makanan buat kuntilanak merah. Kuntilanak merah memimpin kuntilanak putih. Oke, itu aja penjelasannya. Terima kasih sudah tonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribernya.